Ya, harus sabar-sabar ya nunggu ya teman-teman ya. Gak mungkin dipaksain mereka karena mereka juga manusia. Ya. Oke lah ya teman-teman ya. Besok aku lanjutin lagi hari keempat ya. Sekarang hari keempat ya teman-teman. Aku datang jam 9 lewat malam. Jadi aku memantau lagi, mengecek yang tukang kerjain tadi itu ya. Ini sekarang aku memperhatikan suasana aspek di ruang tamu ya guys ya, dan sekalian saya sudah diperbaiki gitu ya. Mudah-mudahan lah hari Sabtu ini selesai ya, pokoknya semua pekerjaan sudah selesai ya teman ya, tinggal menunggu ini ya mereka yang akan mengerjainya ya. Sabar-sabar lah ya, masih ini ya, masih berantakan karena belum selesai semua pekerjaannya ya teman ya. Nanti kalau udah selesai terpaksa aku angkat batu nanti nih ya, gimana ya, semua saudara kepada ngurus rumah tangga masing-masing. Jadi karena aku tinggal di rumah mandi ortu aku, jadi aku harus banyak mengalah ya. Nanti aku suruh tetangga bantu dan akan aku kasih upah gitu ya. Nah seperti ya. Untung hujan tidak datang ya teman-teman ya, jadi aku bisa ini apa, bisa tenang karena kondisi kalau hujan, kalau datang repot ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya, sudah selesai. Pokoknya semuanya sudah selesai ya. Ini nanti akan ku angkat semua batunya kalau sudah selesai ya. Banyak sekali sini berserakan batu semua ya. Iya, beginilah aktivitas pemborongnya, cuma dua orang ya teman ya. Kemarin tiga, sekarang ada dua orang. Jadi semuanya agak repot gitu ya teman ya. Karena mereka harus fokus konsentrasi dengan pekerjaannya mereka ya. Nah seperti ini ya jadinya ya. Ini hari keempat ya teman ya. Mungkin hari Sabtu ini selesai ya. Ya mudah-mudahan Sabtu ini selesai. Dan ini masih ada sisa-sisa buat apa ya, kayu ya. Dan sana jahit tembok. Pokoknya semua nanti dikerjain ya. Ini nanti mau dipasang pintu ya. Jadi nanti semua dikerjain. Ini ya guys ya, sudah ditambahi aspes. Memang aspesnya beda warnanya seperti itu ya, tapi gak masalah lah ya. Yang penting voucher saya sudah diperbaiki, diganti saya yang baru gitu ya guys ya. Nah seperti ini ya, beda warnanya dengan itu ya. Dan ini kondisinya seperti ini, masih seperti biasa ya. Ini sekarang sudah mulai bergerak, tinggal mengecek ya guys ya. Dan ini seperti ini keadaannya. Dan nanti ini pintunya mau dibuat kamar mandi ya guys ya. Ini pintunya untuk di kamar mandi ya guys ya. Oke, kita cek dulu kamar mandi ya guys ya. Ini kenapa ya seperti ini ya, aturannya dibongkar ini ya. Dan ini kondisi kamar mandi. Ini sengaja di semen ya guys ya. Kita tengok. Oke. Ini di semen nih supaya cantik nanti ya semen kamar mandi ya guys ya. Ini sebagai tanah borsnya di semen supaya kamar mandi cantik ya guys ya. Kamar mandinya luas banget ya kan guys, cantik lagi semuanya dipermak ya guys ya. Ini sudah dipasang yang baru, jadi kalau datang hujan gak bocor lagi ya. Jadi penyalurannya bumbungannya dari sini guys ya, seperti ini ya. Dan ini sudah dibuat yang baru ya. Nah ini sengaja ditutup ya, jadi kalau seandainya ini ya apa namanya, ini ya apa namanya, kalau bocor masih bisa lah diatasi ya guys ya. Lanjut kita ini ya ke sini. Nah ini gelap ya, ini sengaja dicabut lampunya. Nah ini sudah di aspes semua ya. Nanti besok siang saya usahakan biar nampak ya jelas ya guys ya. Oke, besok siang kalau nggak siang sore kita lanjut lagi ya, aku lanjutkan lagi merekamannya. Kalau malam hari karena mandi kurang terang gitu ya.
aku datang sini hanya memantau aja ya guys. Pokoknya besok hari kelima aku cek lagi deh ya. Ini lihat temannya, siang-siang aku ngantuk tadi. Baru bangun sih, masih bangun makan. Aku sekarang kan nongkrong di rumah teman. Jadi rumah mendiang orang tua itu kan lagi dalam tahap rehab, lagi perbaikan rumah gitu ya. Seperti memperbaiki dapur, memperbaiki kamar mandi, buat seng gitu ya, seng baru. Karena rumah mendiang orang tua itu kan sudah banyak seng kosong, jadi mau dibikin seng baru gitu ya. Ini keponakan aku lagi sibuk dia main apa namanya perangkat, aku tunjukkan ya. Keponakan aku, anak abang aku nomor 2 ya. Jadi harap dimaklum ya kalau campur-campur konten aku ya. Itu ya, keponakan aku lagi keserupan dia. Mancak dia di atas lemari itu. Kemasukan kuntilanak dia. Tengoklah rambutnya sampai diturunkan ke bawah ya. Ini nak kerasukan kuntilanak dia ya. Bayangkanlah ya teman-temannya, keponakan aku masuk ke rumah sahabat tidak ada rasa sopan, masa dia naik ke atas. Cuman ini punya keponakan kelas 6 SD kok. Aduh, gak bisa pikir aku. Memang statusnya perempuan ya, tapi gayanya kayak jantan gitu ya. Lihat teman, dia kemasukan roh kutip mana ini kerasa. Wajahnya aja seperti ini ya, serem banget ya. Kerasukan dia ya, kerasukan, kerasukan, kerasukan kuntilanak ini. Kesia, apa yang terjadi dengan kamu Kesia? Bu, gak ada ngajari kau kayak gitu naik ke atas ya. Ya ampun. Ini teman-teman yang punya keponakan atau punya anak, jangan ditiru ya. Ini harus profesional naik ke atas ya. Padahal lemari sudah mau tumbang ya deh. Tapi bisa naik ke atas deh. Ya satu lagi sibuk main handphone ya kan. Dunia aneh, dunia fenomena. Ini nak kumpulan orang pemalas ya di rumah mengurung. Tinggal di rumah sahabat ya. Kalau kamu penasaran ya, yang mana orang yang mau beli rumah ini kan sahabat aku. Dia kebetulan lagi apa namanya, lagi ini ya di rumah orang tua ya gitu. Dia udah rumah tangga sih, cuma ada dia punya orang tua sudah tua gitu, tidak ada yang ngurus, tidak terlalu tua lah gitu. Tapi orang kaya berat lah gitu. Jadi dia menganggap ini seperti pelarian tinggal sementara gitu, karena bosan hidup orang kaya. Jadi dia kepengen merasa hidup susah. Jadi ini perlengkapan barang-barangnya semua ya. Nah seperti ini tuh, ponakan aku turun dari lemari. Baru dia sadar ya. Kalau gak dibang kayak gitu gak sadar dia. Gimana lah, gak ada aktivitasnya kan. Jadi kayak kurang kerjaan dia nih. Ya keponakan aku ya, dia gak mau menunjukkan mukanya, dia malu. Ini rambut putih lana ini ya, rambut putih lana. Ketak kau dulu Kesa, Kesa. Ketak kau. Nah, ketak kau Kesa. Ya kayak gitu lah nak, kayak benar-benar putih lana kau. Thanks for me. Kayak putih lana beneran kau nak. Ini bikin lagi saya. Serang kan enggak? Tadi sekilas jelas enggak kau serang kan? Setengah kutip nanas, setengah morsi. Dan ini wanginya enak aja. Enak kali wanginya. Wajah persis. Ya enggak wah, selagunya. Supaya bikin solem. Ini bukan dari ngantuk kali gue punya umur. Nah, mau tidur aja kejadian. Ayo joget kamu, biar aku videoin. Nah, males kan. Nah ya, teman-teman aku mau ambil kain dulu ya.
Ini teman, ini kegunaan aku ya. Semen terus gentle ya. Berapa harga ini, Bu? Apa itu? Dari mana aku dapat, nak? Ini aku? Gak tahu aku berapa itu. Paling 2.000 atau 3.000. Ayo, aku mau ke rumah mertua orang tuaku ya. Seperti ini ada temanku di sini ya. Mati ya. Seperti ini ya temannya. Belum selesai. Nah ini selesai. Ini selesai ya temannya. Ini bisa kita bakar batanya ya. Ini sisa batu-batunya masih bisa dipakai. Ini banyak sekali ya tutup-tutupannya. Dan ini ya sudah selesai ya sebenarnya. Sudah selesai ya. Ini cantik sebenarnya. Ini tolongnya, saya tidak sebenarnya. Ini pakai. Ya nanti ini semen ya, ini semen. Cimbotot. Coba tengok situ ada guys ya, kotak-kotak tempat pagi juga sih. Ini aja. Ya. Kita lagi temennya besok. Ini sofa sana ya temen ya. Ini sofa. Oh, situ aja nanti temen ya. Besok tukangnya datang lagi. Saya ini mau sini. Tidak sini lah ini, tidak sini lah. Ini sini mau ya. Semen gitu ya. Ini uangnya. Ini sampai ya. Ini saya tuang sini ya. Ini sampai merupakan.
nanti di besok ya. Oke. Kita besok kesini lagi ya, teman ya. Besok aku kesini lagi mengecek pintu lagi di depan ya. Nah, lagi ya teman ya. Yang mau dikerjain tinggal ini ya, tinggal ini ya, ini nanti mau dipasang kamar mandi ya teman ya, mau dibuat kamar mandi ini tinggal sedikit lagi ya, jadi cuma itu aja tapi kan tidak ada lagi yang ini ya, cuma tinggal ini. Oh ya, masih ada sisa pasirnya kayaknya. Ada itu nanti mau dipakai juga ya, masih ada sisa semen ini, mau itu ya, mau dipakai sisanya sini untuk semen apa namanya ya, media kompor itu ya, biar licin gitu ya. Tapi itu teman ini ya, kita tunggu semen lagi ya, biar rapi, biar tambah licin ya teman ya. Kita bikin di atas sini ya. Oke, nanti teman cuma itu aja. Nanti tentunya nanti aku kembali lagi, nanti aku bikin lagi nanti malam. Jangan lupa ya, aku subscribe dan komen ya. Kamu cek malam bikin lagi ya. Aku bikin lagi. Nanti aku bikin lagi. Ini yang kalah ya? Mm-hmm. Ayo. Ini karena bekas-bekas hijau-hijauan jadi lepen atau kayak sendiri. Ini ya panggungnya. Kita sampai ke celananya. Jadi yang perlu nontonnya. Ini bu, ini ya. Kita pernah siap orang di mana? Kenapa ada ini biasanya di sembah ini? Jadi siapa ada masalahnya? Ada adik-adik di mana? Untuk itu, untuk bikin di mana? Okay. Bu, ini apa kan bu, agak retak-retak ini. Bu, ini retak. Siapa yang mau kerja ini? Ini kan masih belum tertutup. Lagi ini. Oh, ya enak. Ayo ya. Jadi yang perlu bagus ini. Jadi cepat-cepat semuanya. Oh,
Thank you.